Sosok Chandrika Cika yang ditangkap kasus narkoba, isu dipecat Raffi Ahmad, gebet Tarik Halilintar. Nama artis Chandrika Cika menjadi sorotan setelah ditangkap polisi. Dia kedapatan menggunakan narkoba jenis ganja. Polisi tak hanya menangkap Chandrika Cika, tapi juga ada 5 orang lainnya, salah satunya atlet-atlet e-sport. Polisi menangkap mereka di salah satu hotel yang berada di kawasan Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan pukul 23 WIB pada Senin, 22 April 2024. Adapun penangkapan ini, polisi mendapat laporan dari masyarakat setempat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, dari salah satu hotel ini dijadikan sebagai tempat digunakan penyalahgunaan tindak pidana narkoba, kata Wakasat Narkoba AKP Reska Anugras, Selasa, 24 Maret 2024. Berdasarkan hasil penyelidikan, pada saat di TKP ditemukan ada 6 orang yang memakai narkoba. Mereka memakai narkoba melalui liquid ganja yang diisap menggunakan rokok elektrik atau vape. Yang diamankan Ed 24 tahun perempuan, MJ 22 tahun perempuan, Amo 22 tahun laki-laki, CK, Chandrika Cika 20 tahun perempuan, BB 25 tahun laki-laki, HJ 27 tahun laki-laki, ujar Reska. Adapun mereka memakai vape-nya dengan diisap secara bergantian. Adapun barang bukti yang kita amankan saat di TKP itu adalah satu buah POD atau pack rokok elektronik elektrik yang berisi cairan yang mengandung narkotika jenis ganja atau liquid THC, ungkapnya. Kami jelaskan bahwa alat bukti yang kita amankan POD liquid vape ini digunakan secara bergantian, lanjutnya. Kini, keenam orang tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Mereka dikenakan pasal 127 U 35 tahun 2009 dengan ancaman pidana 4 tahun.